yang datang tadi pukul jam 10. Dari kota Nambahan. Kita kembali setelah minum kopi, makan mandiri. Oke, teman-teman ini apakah akan mampu menyamakan kudu Jokowi kali ini dari Pawarit atau Dipayun dari Tumbang. Kita saksikan saja sepak terjang mereka di layar kaca. Berpadu sangat terkenal oke, kabar itu karena Nuto Sukti di acara delapan besar di Jakarta. Mangga Abi, lepar kepada di foto. Beda ada yang kebakarnya, Pak. Kembali ini sosok seorang Arif, pemain nasional Indonesia. Kembali hari ini bakar mandiri. Biarkan saja kan, memang bola kocak kacir sedikit berat banget. Satu poin lahir angka kali ini untuk Pawarit 1-0. Mas Arif coba akan melakukan jump shot. Terima bakar mandiri. Angkat dia Mas Barung. Kembali serangan Mas Barung, namun sayang keluar lapangan. Akhirnya angka kembali 2-0. Kurang luhur Arif kan. Kali ini akan berbicara seorang Mas Arif. Capsok, apa yang terjadi? Tidak terjangkau oleh Mas Anggi rupanya. Poin kembali 3-0. Mas Arif kembali akan berhasil melebarkan arsenal gerakannya di tubuh. Tentunya kali ini pengalaman diri di peran tujuh akan siap berbahaya. Makin lagi bola liar dapat dicocor oleh para pemain daripada Makar Mandiri. Indah poin 1-3. Kembali dengan punggung 2 di sana. 5 poin dari Muhammad Syarif. Mas Ocar itu loh. Ini bola dari Mas Ocar. Kembali poin Mandiri. Menjadi 4 melawan 1. Nomor punggung 10 di sana ada Muhammad Salim yang biasa akan mencoba dengan set lebar-lebar Muhammad Salim. Pendek datangnya terima libero. Dikit, jangan tenang kali ini sang shooter. Dan lagi Mas Bardun mencoba jantung pertahanan. Namun apa yang terjadi? Oh, terlihat kelasan bola keluar lapangan. Blocking point yang keluar lapangan kali ini. Kita angkat kembali 5 melawan 1. Makar Mandiri kembali gol ini. Serangan yang dilancarkan oleh nomor punggung 7. Bola langsung ya. Kembali Muhammad Aldi di sana akan mencoba lakukan servis Muhammad Aldi. Coba tengok buat apa Anggi mah. Imbang timang sulit kudar. Cici lorok lu. Wajah yang ikut-ikut yang besar. Kembali terima Muhammad Aldi. Muhammad Syahri di sana. Rantal senam kali ini. Batu tujuh kembali. Dia bertanya. Masojan lagi bola. Ini sosok seorang Masojan. Kembali poin mani untuk tim kenamaan dari Makar Mandiri. Adakan seorang Mas Aldi akan poin atau tidak? Tentunya kita kembali ke lapangan. Muhammad Syahri. Pengertian rupanya para pemain dari Tawar Elit. Kembali poin mani menjadi 4 melawan ini. Sikap Muhammad Aldi di sana. Melengkapnya Aldi. Nugraha Aldi. Sama asli dari Teja. Kembali foto memori dan ubahin kamera. Makin rusak. Muhammad Syahri Mas Ojan. Kembali serangan balas sedang kali ini. Ternyata tidak ada Mas Kabir. Wow, pengertian rupanya para pemain dari para Makar Mandiri yang terjun ke langsung. Atau kita laku positif. Terima libero nomor punggung 2 di sana. Sang setter kembali bola keluar lapangan. Poin mani untuk Makar Mandiri. Kaber, Wani kaber. Ngajeleng kaber. Kedudukan sementara bola makan. Nomor punggung 7 pentik datangnya Imam Muhammad Syahri. Dan nomor punggung 2 di sana Mas Ayu. Kembali. Tuh, penampakan bola dari Muhammad Ojang kali ini. Indah poin 7. Mandi. Ketinggalan 2 poin saja kali ini Makar Mandiri. Mas Ojang buka set lebar-lebar. Imam Makar Mandiri yang sayang. Kali ini bola jatuh di area pertahanan sendiri. Senjata makan tuan pagar makan tanaman alias Tamiyan menuju. Ada Mas Margo di sana. Kembali
Targun juga kedegaran rupanya. Poin 8-6. Siapa kan sana yang melakukan serat nomor punggung 4 Muhammad Herna, inilah sosok wajah suara Muhammad Herna dan transfer langsung dari kota Kerala yang datang tadi pukul jam 10. Pukulan Anda saat membahayakan kali ini mendobrak jatuh pertahanan dari kembali poin ini untuk mengharapkan diri menjadi 7-8. Muhammad Syahri, Mas Arif di sana. Kembali ke tempat yang khusus. Akhirnya poin kembali untuk pengalaman diri menjadi jalan melawan dengan nomor pelajar pada sana bersama coba akan mencoba pertahanan atau tidak. Ada Muhammad Syahri. Jokin poin hari ini terantas terantas di. Serangan bagus kali ini kocak Aceh dari mulutnya ini. Sehingga pindah poin 9-8. Kembali nomor punggung 2 di sana dari Power Elite ada Mas Ayun, Ibero di sana, Mas Gaber kembali atau Mas Anggi, Bunda Luang Muhammad Syahri dan nanti Cokcok Muhammad Syahri kembali poin maning 10-8. Nomor punggung 2 di sana Mas Ayun, Capsek, Hima, Mas Anggi dikembalikan oleh Mas Sargun. Hanya serangan balas dendam Mas Arif di sana. Tidak mau kalah serangan dilancarkan. Itu muslihat kembali. Lagi lagi Mas Sargun. Lagi pengaman rokona di Acan Sufi. Anak gajah di pinggir kali. Kita kembali setelah minum kopi. Makan mandiri. Dengar, serangan yang jarak sama pasukan kongkong satu masing ini untuk berjantung pertahanan kembali poin maning anjir 9-11. Ini kirimkan pak kita mandiri terima kawan ini kirimkan abang Mabes Ali di sana dalam biar menerupai pelanggaran dari kubu makan mandiri indah poin 12 melawan 9. Inilah sosok seorang dari Mas Arif nomor punggung 7 angkatan udara kembali. Ada video masuk di WhatsApp. Akan mencoba bekasnya pelebar-lebar Muhammad Salim. Imam makan mandiri libero di sana. Muhammad Eko lagi-lagi Margun gitulah. Margun maning. Para pemain kocak acir dari Taman Elite. Hingga pindah poin 11-13. Nomor punggung 5 Mas Aldi. Akan mencoba bekasnya pelebar-lebar Mas Aldi. 5 libero Muhammad Salim. Angkat berbahaya. Wow. Tinggal kabar wae can ngeluh bre. Pekaran diri menyewa atau menunjukkan seorang Bargun. Cukup mati kali ini spek-spek yang dilancarkan Mas Bargun. Akhirnya poin maning. 12-15 sementara kedudukan sementara di set kedua. Pegang kendali bawah elit. Mas Anggi di sana. Di Pero. Ada Muhammad Eko di sana. Kembali. Masuk kedua dan akhirnya poin maning 16-12 sementara diminta oleh kawan elit. Oh, makanan diri rupanya oh diminta untuk sementara. Kembali hanya sekian detik saja. Wasit mempersilahkan kembali untuk bertarung ke lapangan. Inilah sosok seorang. Nomor punggung 1 Mas Ojan, masih kami
Mas Ojan dari Pawang ini kembali jam shot 5 libero. Ada Muhammad Eko di sana. Kembali nomor punggung 4 di sana. Oh, ini pertandingan atau sekretaris yang diajarkan Arif Kulang Tangan. Sehingga pada malam ini hendak saya tidak terasa karena susu pasti kepeng. Oh, bocah tuh. Akan mencoba jam shot. Masalahkan sudah. Mas Arif di sana. Aman Salim lebih sedikit ke belakang mencoba mendobrak jantung pertahanan Mas Anggi, namun sayang bola kocar kacir kemarin apa ya? Indah poin 17 sekarang jadi benang? 13 benang deh? Hanya 4 untuk menyusul nomor benang deh Pak Rizal Muhammad Herna aduh lah waduh yang ditaruh langsung di benang ya jauh kotak penamaan Semarang akan mencoba buka set lebar-lebar Muhammad Herna awal tampukan undangnya pendek jatahnya terima tertipu kali ini para pemain dari Pawang Elit hendak poin 14 melawan 17 nomor punggung 1 di sana Mas Anggi akan berbicara Mas Anggi di sana kacamanya porsi yang gedenya bola ada apa ini dia personalitik mah bertemuan pertemuan yang kita saksikan dari RPBC kita saksikan tadi berlaku masuk seperti blocking point embal bangun nanti Mas Arif kembali wow kali ini serangan balas dendam bangku kembali kali ini poin maning pergantian pemain kita saksikan di layar RPBC pemain di angkatan udara diganti pemain di angkatan darat bertemu empat di sana ada Mas Nanang terima Mas Anggi di sana Mama Sari gol sedang angkat jari bahaya betul dengan pembalasan lawan namun sayang berat jatuh di pertahanan sendiri remaining 16-7 golas golak klaster bertahan 7 klaster menyerang para penonton kita kembali ke lapangan sementara saya persilakan anaknya ya kedudukan 17 lawan 17 sekuruh saya ilmu pangitan dia pertandingan sama-sama ingin menang sama-sama ingin lolos ke babak berikutnya hanya sekian detik saja wasit memberikan kesempatan kita kembali nomor punggung 4 Mas Nanang ini sana bakar mandiri dari pakai ataupun keras balap penghargin ayo lagi-lagi membahayakan lawan poin 18-17 nomor punggung 2 disana pindah poin Muhammad Ayur mencoba akan buka satu lebar-lebar Muhammad Ayur ini dalam syukur asal udah terima di belok ini merangkap depan Muhammad Eko kembali dapat di blocking poin seperti benang kusut dibiarkan saja dan ternyata kawan elit yang dikomandoi langsung oleh Mas Batak sehingga kali ini pindah poin 18-18 nomor punggung 1 Mas Anggi di sana buka set lebar-lebar Mas Sari kembali di attack awet awet keluar back attack dari nomor punggung 1 Mas Ojan pindah poin 18-18 kembali kita ke layar kaca Mas Anggi terima nomor punggung 4 awal dari blocking point indah poin 19-19 nomor punggung 5 Muhammad Aldi kembali akan buka set lebar-lebar Muhammad Aldi awan Iris terima libero ada Muhammad Eko di sana dipukul Mas Fargun dipukul dari Mas Fargun rupanya pelanggaran akhirnya kembali poin maning 20-19 nomor punggung 5 di sana ada Mas Aldi pendek datangnya terima Mas Anggi Muhammad Eko di sana dipukul pukulan dari Mas Aldi keluar lapangan akhirnya poin maning poin maning gaber saja dong gaber bakar gitu ya laku Allah PS kembali nomor punggung 5 di sana ada Mas Aldi
pendek cetangnya lima Mas Andi lagi gol di sana. Gaber lagi gaber gitu loh. Gimana? Pelanggaran masuk. Oh, poin. Poin 20-21. Ini poin nomor punggung 2 di sana. Ada Muhammad Eko ini sosok setter dari Makam Mandiri. Ada Mas Ojan di sana. Akhirnya poin ini. Salipur 27. Muhammad Eko kecil mundur. Wajahnya yang cukup dengan polis. Kembali awal ini tubuh sehat ini sempat makan dua agar makan tanaman akhirnya poin maning 22-21 hanya satu untuk menyusul kali ini awal ini yang aktif langsung oleh mana oh itu tuh ini Batak yang dulu pernah memperkuat pemain nasional dari Indonesia, nama aslinya Muhammad Batak, Susilo Tambang juga ya. Kita kembali ke lapangan Muhammad Syarif. Kali ini lagi nomor punggung 5 Batak di blocking point oleh Mas Kabir. Nomor bola keluar lapangan. Nomor punggung 10 Muhammad Ali saya coba untuk lebar. Imam Tero, Muhammad Eko, lagi Gaber. Itu loh. Gol. Poin poin 23-22. Lampu kuning sudah menyala kali ini. Erna kabar si Erna. Muhammad Ali lahiran asli Teja. Imam nomor punggung 2 Muhammad Sari kembali tidak mampu dikembalikan. 23-23. Muhammad Zahri akan mencoba berbicara Muhammad Zahri awan elit terima libero makaraman diri kali ini lagi bargung itu loh angka sikol ini selahir 24-23 Mas Kaber di sana inilah sosok wajah seorang Mas Kaber yang datang laksanakan sudah dan dimenangkan oleh tim kaman dari Mekar Mandiri yang terjun langsung oleh Basuk untuk pemain selanjutnya Najwa bersama Jasa. Oleh karena itu kepada ofisial ataupun pemain dari Mekar Najwa ataupun Jasa agar segera memasuki arena pertempuran.